Seorang pelaku penjambretan berhasil ditangkap warga usai menjambret handphone milik seorang pengendara wanita. Pelaku berhasil ditangkap setelah motornya menabrak sebuah truk batubara. Kejadian ini terjadi pada Minggu di kawasan Tanjung Lumut, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Video amatir saat pelaku baru ditangkap viral di media sosial karena pelaku yang baru ditangkap tersebut tampak berdiri santai di tengah kepungan warga. Panit 1 Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ibda Sadeli, yang dikonfirmasi pada Selasa siang mengungkapkan pelaku merupakan warga Kota Jambi bernama Revi, 21 tahun. Sehari-hari pelaku bekerja sebagai sopir truk pengangkut kornel. Dari catatan pihak kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus pencurian. Tersangka terkait dalam kasus 365. 365 dengan barang bukti HP dengan cara memepet kendaraan korban roda 2 memepet dan ditarik HP yang berada di dashboard. Selain mengamankan pelaku atas nama Revi, pihak kepolisian Polsek Jambi Selatan juga berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial S. Namun saat kejadian, pelaku S yang masih pelajar SMP kelas 8 tersebut berhasil melarikan diri. Pelaku berinisial S, 15 tahun ditangkap dalam kasus yang berbeda karena setelah menjambret, ia melakukan pencurian tas berisi laptop di dalam sebuah mobil di kawasan Sukorejo. Kini kedua pelaku penjambretan telah diamankan petugas kepolisian Polsek Jambi Selatan. Berikut barang bukti satu buah motor matic yang telah hancur karena bertabrakan dengan mobil truk batubara saat pelaku mencoba melarikan diri. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.